Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, ditolak. Ditolak atau diterima merupakan pengalaman yang menyakitkan yang bisa dialami oleh semua orang. Karena ditolak orang menjadi malu, marah, dan menaruh dendam terhadap orang lain. Pengalaman ditolak ini juga dialami Yesus dan murid-muridnya. Ketika ia menyuruh para muridnya ke Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya, orang-orang Samaria menolak dia. Alasannya, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Maklum, orang-orang Samaria tidak mengakui bait suci di Yerusalem. Yerusalem menjadi tempat tujuan semua orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Yesus pun sebelum diangkat ke surga bersatu dengan Bapanya, mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yerusalem menjadi simbol tujuan hidup, persekutuan dengan Allah, dan mendapatkan rahmat ilahinya. Tapi perjalanannya tidak selalu mulus. Ada tantangan dan penolakan seperti yang dialami Yesus dan para rasulnya. Kendati demikian, mereka tetap maju dan berpegang pada misi, yakni agar semakin banyak orang mengalami keselamatan dan mengarahkan diri pada tujuan hidup itu, persatuan dalam Allah, mengalami kasih-Nya yang tak terbatas. Dalam hidup harian kita, kita perlu menyadari tujuan hidup kita masing-masing, yakni persekutuan erat dengan Allah, cinta yang tumbuh di dalamnya, dan cinta bagi sesama. Kesulitan, tantangan, dan rintangan akan selalu datang. Ada yang mencela, berprasangka, menghina, bahkan menolak perjuangan menggapai tujuan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, hidup kita terarah menuju Yerusalem baru, di mana kita akan mengalami hidup yang abadi. Untuk menyelesaikan perjalanan menuju Yerusalem baru, pasti berat, dibutuhkan beberapa sikap Kristiani. Pertama, dibutuhkan kesabaran juga terhadap mereka yang merintangi dan menolak kita. Yesus tidak terpancing kemarahan untuk menurunkan api dari langit bagi orang-orang Samaria yang menolaknya. Sabar dan siap ditolak. Kedua, dibutuhkan sikap hidup yang terpaut pada Yesus. Sedemikian terpaut sampai berani hidup di kolong langit tanpa berbantal apapun bersamanya. Ketiga, dibutuhkan semangat merasul tanpa pautan dan perhitungan dengan apa dan siapapun. Demi misinya, orang harus sanggup menomorduakan orang tua, keluarga, dan kampung halaman
demi kerajaan Allah. Berhadapan dengan kerajaan Allah, semua harus menjadi nomor dua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.